Assalamualaikum sob. Ya apa kabar iki? Pancet apik toh? Oke lah, maca odas lagi. Ini ada film live action keren dari Jepun. Judulnya Hagane no Reikin Jutsu si Angel. Full Metal Alchemist bahasa Jawa nih. Yang senang filmnya bisa subscribe. Oke, kalau ada cemilan yang digotong. Kalau udah ayo ke filmnya. Nyoh. Film bercerita dua orang bocil epep yang lagi main di halaman rumah bersama ibunya. Tapi tiba-tiba mama muda cakep ini jatuh sob. Next ternyata ibunya ini mati. Dan scene lanjut di penguburannya. Next scene mereka berdua ini pengen gunain alkemis terlarang, Homunculi namanya, untuk ngehidupin ibunya. Kemudian mereka mencari tahu caranya dan ritual pun dimulai. Bahan-bahannya kayak bikin sambelan ya. Ketika ritual berlangsung terjadi kesalahan. Dan adiknya Al terbawa ke dimensi lain, begitu juga si kakaknya Edward. Scene pindah beberapa tahun kemudian, di mana ada seorang pendeta yang lagi dikejar seorang pemuda di kota Reole. Dia ini Edward remaja sob. Tapi Mbak Voldemort pendeta ini ngeluarin sihirnya. Bukan sihir si alkemi. Tanpa nyerah si Ed masih ngejar pendeta ini, tapi ya kena jurusnya lagi. Sampai akhirnya di sebuah tempat pendeta ini terdesak dan nyumon anjing batu. Pertarungan terjadi. Tiba-tiba Alphonse adiknya kayak robot bentuknya nulungin si Ed. Ternyata di dalam robot ini gak ada orang ya sob. Ed masih bertarung sama anjing batu tuh. Dan nunjukin jati dirinya, dia adalah Full Metal Alchemist yang terkenal. Sampai akhirnya pendeta itu lari dan nyandra perempuan di alun-alun kota. Pendeta ini ternyata palsu sob. Di sini Ed nyumon batu aneh. Fungsinya untuk ngalihin perhatian. Akhirnya pendeta dan si Ed sama-sama terjatuh. Tiba-tiba ada seorang datang, dia adalah Flame Alchemist yang nangkep pendeta itu. Se-Ed-Ednya juga ditangkep. Dan batu bertua tadi dibakar sama si Flame Alchemist karena paslu. Dan menurut si Flame Alchemist gak ada batu bertua yang asli. Di atas mereka diawasi oleh 3 orang misterius sob. Lanjut ada cewek yang datang bernama Winry. Dia nemuin si Al yang masih ngeberesin kekacauan di kota. Dan berangkatlah mereka berdua ke markas militer di East City. Sedangkan di East City, Flame Alchemist ini juga seorang kolonel yang bernama Mustang bilang kalau batu bertuah itu nggak ada yang asli. Tapi si Ed ini masih ngotot, dia harus dapat bertuah asli untuk bisa ngembaliin tubuh adiknya yang bentuknya kayak robot tadi itu. Dan terus nyari cara gimana dapetin batu itu. Kemudian datanglah Kapten Hughes yang nyapa Ed, ternyata dia bersama Jenderal Pasukan Hakuro. Jenderal Hakuro bilang dia bangga bisa ketemu sama Full Metal Alchemist dan pengen ngobrol lebih banyak sama adiknya juga. Lanjut, Hughes dan Edward keluar dari situ dan ceritain kalau Hughes ke situ untuk ngelakuin pemeriksaan di City Shop. Dan Mustang si kolonel tadi itu satu angkatan sebenarnya sama si Hughes, cuman beda nasib sih. Tiba-tiba Winry datang, cewek tadi langsung nyapa Ed dan marah soal lengan automail yang hancur karena itu kan buatan si Winry dan bahan-bahannya juga gak gampang nyarinya. Winry ini teman kecil Ed Maal dulu sob. Di lain tempat, Jenderal Haruko memerintahkan Mustang supaya si Ed dan timnya ketemu sama orang yang bisa mutasikan gen binatang Chimera, yaitu Tucker, karena si Jenderal ini punya rencana buat Ed dan Al. Apa itu nanti? Lanjut, Ed, Al, dan Winry lagi makan gratisan di rumah teman baiknya, Kapten Hughes. Di sini mereka ngobrol ringan soal tugas si Kapten Hughes. Dan ternyata Winry ini emang ada rasa sama si Ed sob, walaupun mereka sering bertengkar. Ya, tipikal-tipikal live action lah. Lanjut, malamnya Ed bangun dari tidurnya dan keluar tiba-tiba nyambung ke dimensi lain. Di belakangnya ada gerbang besar dinamain Gerbang Kebenaran. Di situ dia ditemuin sama sosok dewa. Ed pun langsung ditarik ke dalam gerbang kebenaran itu untuk ngelihat sebagian dari kebenaran.
Di sini dimaksud itu teori mentransmutasikan manusia, sob. Dan si dewa ini butuh DP kalau mau lihat semua kebenaran. Dan diambillah kaki Ed. Dia bangun kesakitan soalnya kakinya nggak ada di rumah lamanya. Dan muncullah makhluk aneh dari lingkaran alkemi itu. Ed minta adiknya dikembaliin dan dia bakalan ngorbanin semuanya. Akhirnya tangannya lah yang diambil oleh dewa itu. Dan jiwa adiknya kembali sob di dalam jubah besi. Jadi adiknya ini hidup jiwanya aja, gak ada badannya sob. Di tempat lain pendeta tadi ternyata suruhan dari 3 orang misterius yang tadi. Nama-namanya kayak Seven Deadly Sins, tapi kurang 4 kalau di live action yang ada yang di anime. Karena gagal akhirnya pendeta tadi dibunuh sama Silas. Si Envy ini bisa berubah kayak mistik gitu. Dan ada satu lagi namanya Gluttony yang suka makan. Di badan mereka ada tato-tato gitu. Keesokannya, Kolonel Mustang sendiri dan Hughes nganterin Ed, Al, dan Winry ke rumah Saul Tucker. Dan Mustang bilang Jenderal Haruko yang minta mereka berdua ditemuin untuk nyari cara ngembaliin tubuh Al. Sesampai di rumah Tucker, Hughes dan Mustang ngobrol masalah pembantaian di Iswar, yang mana Mustang dituduh sebagai penyebab salah satunya perang Iswar. Di sisi lain, Mustang juga dianggap sebagai pahlawan Iswar. Di tempat lain, Ed yang tiba di halaman rumah Tucker disambut Tucker dan anaknya, Nina. Tucker ini seorang bioalkemis yang mana dia harus membuktikan amanah negara kalau dirinya layak sebagai ahli transmutasi genetika negara, sob. Jadi dia ngebuat makhluk Chimera yang bisa ngomong. Dulu pernah, tapi gagal karena gak lama langsung mati Chimeranya. Si Tucker ini punya anak sama anjing yang tinggal sama dirinya soalnya istrinya udah mati lama. Si Ed di sini cerita kalau dia mau mentransmutasikan manusia menggunakan batu legendaris Philosopher's Stone. Si Tucker ngasih informasi kalau Edward bisa nemuin Dr. Marco di luar kota dan Al disuruh tinggal di rumah Tucker untuk diteliti. Next scene, Ed dan Winry pun ke stasiun dan perjalanan ke kota Barnes pun dimulai. Di kereta, Edward yang barusan berpisah dengan Alphonse udah kangen dia. Soalnya nggak pernah terpisah lama. Balik ke Tucker yang ngomong sama Nina kalau dia harus kerja untuk anaknya dan nyuruh Nina untuk main di luar. Tucker pun meneliti tubuh Alphonse dan seperti dihipnotis, Al pun tertidur. Dan Tucker bilang kalau di jiwanya ditanamkan kenangan-kenangan palsu. Scene pindah di kota Bans. Setelah bertanya warga sekitar, Ed dan Winry pergi ke rumah orang yang dituju. Sesampai di rumahnya, si Ed dan Winry ditodong senjata. Waktu si Winry mau ditembak, si Ed langsung hentiin tembakannya. Kemudian ketika sadar, Dr. Marco bilang kalau batu bertuah itu nggak ada. Karena Marco tahu tujuan Ed ke situ mau mentransmutasikan manusia, sob. Dan dia disuruh jauhi batu itu demi kebaikannya. Tapi Ed ini kan orangnya ngototan. Jadi dia tetap usaha biar dikasih tahu. Tiba-tiba Marco nembakin senjatanya keluar. Ternyata itu adalah Las, makhluk homunculi yang ditembak berapa kali pun nggak mati-mati. Di sini dia nusuk Marco sob. Dan ngalangin Ed dan Winry untuk nolong Marco. Akhirnya Marco pun dibunuh, ditusuk tepat di jantungnya karena udah gak dibutuhin lagi. Las pun pergi dari tempat itu dan ngebiarin Ed dan Winry hidup. Waktu mau mati, Marco bilang sama Edward kalau batu itu ada di laboratorium nomor 5 milik militer. Edward tanpa basa-basi langsung cabut pergi dan Winry masih ngeberesin kekacauan di sana. Next scene tibalah Edward di rumah Tucker untuk nyebut si Al dan masuk ke dalam ruangan. Di situ Tucker berhasil nyiptain Chimera yang bisa ngomong. Ed seneng liatnya. Tapi Ed sadar kalau ada yang aneh dan inget waktu main sama si Nina anaknya dan anjingnya Tucker. Ed tanya kapan istri Tucker mati dan dijawab 2 tahun yang lalu tepat waktu Tucker ngelakuin transmutasi genetik. Ternyata Chimera yang mati itu istrinya. Dia diubah jadi Chimera. Dan yang sekarang ini anaknya sob sama anjingnya jadiin satu. Udah gila nih bapak. Ed marah dan Tucker dipukuli habis-habisan. Al pun datang untuk ngehentiin Ed ngebunuh si Tucker. Nina sama Alexander jadi Chimera sob. Bapak Luknut. Lanjut militer datang dan nangkep Tucker sekaligus nyabut izinnya. Mustang sendiri yang datang dan bilang ke Ed untuk ngelupain soal batu bertuah karena emang berbahaya. Tapi tetap aja si Ed masih ngotot nih orang.
Scene lanjut di mana Edward sedang mencari dan meneliti di perpustakaan militer. Karena belum makan berhari-hari, Hughes datang dan nyuruh dia makan. Dia dibawain makanan sama si Letnan Ross. Manis ya Letnan nih. Si Edward ini nurut. Lanjut mereka ngebahas soal makhluk homunculi yang punya tato aneh di badannya. Jenderal Haruko pun tiba-tiba masuk ke dalam ruangan karena ngedengerin percakapan mereka. Di sini Haruko beritahu ke Ed di mana laboratorium nomor 5 itu berada dan berangkatlah si Ed langsung ke sana. Dan Jenderal Haruko harus berangkat ke Riole karena di Riole ada masalah. Lanjut setelah semuanya pergi, si Hughes nemuin kesamaan penyerangan yang terjadi di Riole. Dan dia banyak tahu informasi rahasia militer di Sinsop. Tiba-tiba Lars datang mau ngebunuh si Hughes. Untungnya, Hughes ngelempar pisau dan ngebuat si Lars pingsan sementara. Tapi si homunculi ini bisa bangkit lagi. Si Hughes pun melarikan diri dan berusaha nelpon Kolonel Mustang di telepon umum. Tapi gak lama, Kapten Hughes pun ditembak sama Kolonel Mustang yang muncul di belakangnya. Lah. Di lain tempat, Elle dan Winry yang datang ke pabrik pengalengan atas arahan Jenderal Haruko gak nemuin apa-apa di situ. Mereka masih nyari sampai malamnya, mereka keluar dari situ dan militer datang untuk ngamanin si Edward. Edward pun ikut aja. Di dalam pabrik ada orang yang ngintip, sob. Si Edward pun dibawa ke markas militer dan ada ajudan Mustang di sana. Si ajudannya ini bilang kalau Mustang ngebunuh Kapten Hughes. Hal ini ngebuat Edward sedih banget. Jadi yang berhubungan sama Mustang diamanin, sob. Akhirnya mereka berdua keluar dari situ setelah mukul dua penjaga ruangannya dan menuju ke camp militer di mana laboratorium nomor 5 sebenarnya ada di sana, sob. Next scene, Kolonel Mustang muncul di laboratorium nomor 5 yang dijaga ketat pasukan militer. Mustang masuk dari dalam dan dicegat sama Letnan Ross. Kemudian Edward dan ajudannya Mustang juga ikut datang. Waktu mau ditangkap, Mustang mau ngeluarin jurusnya. Karena yang disalahin di sini kan Mustang, jadi dia yang tekan sama orang-orang di situ. Tapi akhirnya dia tetap ngebakar si Letnan Ross sampai gosong. Waktu gosong, Letnan Ross bangkit, sob. Dan Ross bilang, kok tahu Mustang dia gak bakalan mati? Karena dilihat dari tai lalat si Ross berlainan pipi. Letnan Ross berubah yang ternyata dia adalah Envy. Dan cerita kalau pembunuhan Hughes disengaja dan Envy lah yang nyamar jadi Kolonel Mustang untuk nembak Hughes. Dan Kolonel Mustang yang disalahkan. Lalu Lars dan Glutoni juga datang. Mustang ngenalin tato homunculi, ini namanya Ouroboros. Si Mustang nembakin Lars, Ma Envy ya tetap balik semua lukanya. Si Lars mau ngebunuh ajudannya Mustang tapi dihalangi sama si Mustang. Jadi dia yang ketusuk, sob. Dan Glutoni disuruh makan semua prajurit yang ada di situ. Next, Edward pun masuk ke dalam dan berada di ruangan yang ada lingkarannya. Ternyata Tucker ada di sana dan nyandra Al dan Winry. Orang yang ngintip di pabrik tadi tuh. Di sini Tucker nunjukin batu pertua yang cari Ma Edward. Jadi, di tempat itu tawanan perang dibuat uji coba dan diubah jadi batu pertua, sob, sama si Dr. Marco untuk kepentingan militer yang dikendalikan sama homunculi. Si Tucker pun mau nembak Edward karena emang tujuannya mau nyingkirin Edward. Tapi Tucker dibunuh sama Lars dari belakang. Lah kebanyakan ngomong, matilah dia. Di sini keluarlah Jenderal Haruko, sob, yang ternyata dia punya rencana terselubung, yaitu ingin menggunakan transmutasi tentara yang ada di sini. Orang-orang yang dibunuh itu dijadikan tentara super. Dan di sini Haruko ngelawan perintah homunculi yang mengendalikan militer. Waktu diserang Lars, Haruko langsung jalankan mesin yang hidupin makhluk-makhluk itu. Dan jatuhlah makhluk-makhluk putih itu ke bawah. Bangunlah Cyclops-Cyclops mini ini datang menuju Jenderal Haruko. Tapi Haruko langsung dimakan sama Cyclops-Cyclops ini. Mustang ngelawan makhluk itu dan ngebakarin semuanya. Kemudian dia merintahin ajudannya untuk nyiapin tentara di depan biar makhluk-makhluk ini gak bisa keluar dari camp militer. Di luar pasukan bersiap-siap bentuk formasi dan datanglah Cyclops-Cyclops mini itu. Karena kelemahannya di kepala, dia ditembaklah kepalanya.
Di tempat lain, Lars dan Envy yang melarikan diri dibakar sama si Mustang. Lars pun bilang berapa kali harus nikam Mustang sampai Mustang mati. Ketika mau diserang, Ed pun datang nyerang si Lars. Dan di sini tunjukin batu bertuah yang asli. Ternyata batu itu adalah jantung makhluk Homun Culi yang bisa buat mereka hidup. Pertarungan terjadi, tembok batu dimunculin sama Full Metal. Di sini mereka menyadari kelemahan Homun Culi dan dibilang kalau mereka diserang terus-menerus juga bakalan mati. Jadi si Homun Culi ini pada takut. Lalu si Mustang nyerang Envy. Di sini Envy kebakar dan matilah dia. Kemudian Lars marah dan nyerang mereka. Alma Winry datang dan ngeluarin jutsunya motong tangan Lars, dan itu ternyata kelemahan Lars sob. Dibakarlah si Lars sama si Mustang terus menerus sampai akhirnya mati. Di sini Mustang gantian bilang harus berapa kali si Lars dibakar sampai mati. Akhirnya Lars bilang kalau dia bisa mati seperti manusia, dan hancurlah dia. Batu di dadanya diambil dan dikasih ke Edward. Di tempat lain, tentara yang di luar berhasil ngebunuh semua Cyclops-Cyclops itu. Balik ke Edward, dia pindah ke dimensi lain untuk ngorbanin nyawanya. Di gerbang kebenaran, dia ngelihat tubuh asli si Alphonse. Dan waktu si dewa itu tanya pengorbanannya, si Edward nggak jadi ngorbanin tubuhnya, dan dia balik ke dunia nyata. Jadi dia nggak mau ngorbanin nyawanya, dan bakalan nyari cara lain. Waktu dia balik, si Al pun setuju sama rencana Edward, dan dia udah bahagia pakai tubuh itu dulu. Dan si Ed bilang ke Al kalau memang tubuhnya benar-benar ada di sana dan bakalan nyari cara lain untuk mendapatkan tubuhnya kembali. Kemudian si Edward bilang sama si Mustang agar terus berjuang sampai dia jadi Fuhrer dan ubah keadaan dunia biar jadi better. Kemudian filmnya selesai. Oke sob, sampai di sini dulu kita ketemu. Tunggu aja update film lainnya. See you soon dan assalamualaikum.